So benar nak hilangkan line tu, bukan foundation tu. Ini kayaknya kuat lah. Okay, lepas tu kita pergi ke part eyeshadow ya. Tengok, sini cantik. Black mermaid, okay. Okay, kita boleh tengok dalamnya macam ni. Ada macam ni, tu biasa. Ini warna dia. Okay, dan kita swatch ni warna warna warna. Ini highlighter. Okay, ini highlighter. Okay. Ini dia punya foto. Contour dia tak macam kokoh sangat. Dia macam kelabu-kelabu sikit lah. Tapi nampak macam ni. Tak macam kuku sangat. Okay, lepas tu kita try warna mata dia. Kita ada satu Mishima, Mishima, Mishima. Kita tengok ni kereta satu. Tengok matte lah. Coklat ni. Tengok, matte pun warna terang. Okay, warna ni. Okay, warna ni pula. Yang mana boleh pakai ni? Okay,
qué warna yang pigmented, okay? Kami ambil dek tu sikit-sikit macam tu je. Tu dia bubuh warna pigmented. Okay, lepas tu kami ambil warna ni. Sekejap lagi kami sapu ke bahagian hujung saja, sikit pun atas. Lepas tu dengan bahagian depan tengah tinggal, biarkan air bekas sidu yang tadi je. Lepas tu kami ambil glitter yang tengah ni, kami buat dekat tengah-tengah mata, dek-dek dengan jari je, sikit-sikit-sikit sampai ke atas juga. Jadi sama rata. Lepas tu kami blend balik sikit bahagian atas tu, nak bagi nampak comot. Lepas tu kami ambil glitter guna jari je, dek-dek bahagian bawah mata pula. Sebab kami guna beri dia tak makan luar, so guna jari je. Ok, buat mata siap. Lepas tu kami nak contour hidung sikit. Okay, lepas tu kami nak pakai blusher dia nombor ini. Ada dua, satu yang lebih pendek ni punya, satu lagi yang ni punya. So kita tengok dia punya perbezaan dua highlighter ni. Okay, ni macam ni. Kami akan swatch dua ni untuk tengok perbezaan dia. Di mana kami dah telah pakai palette ni masa kenuri adik kami. Kami lebih suka pakai yang ni berbanding dengan yang dah palette ni. Sebab dalam suara ni yang dalam ni. Okay, tu dah ni pula. Okay, kalau apa nampak betul-betul kan, tak terlalu ni nampak macam mana, luar nampak macam mana. Sebab kami suka yang dalam kotak bulat tu memalik ni, sebab partikel yang ni agak besar-besar kalau kita blend. Tengok partikel dia, ring dia macam besar-besar lah. Kalau yang ni lembut je. Kita nampak budak. Kita tengok. Ini dalam kotak. Yang tadi tu ini dalam pelik bulat. Nampak halus yang ni. Yang ni paling kena macam beli busuk-busuk. So dalam makeup kali ni dia minat pakai yang ni. Okey, pak eyeliner. Okey, pak eyeliner. Ini yang lebih cukup brown.
Ya aku dapat sekali dengan siapa ni. Aku tengok. Okay, tengok dalam ni macam mana. Dalam ni macam ni. Aku tak boleh pula. Betul. Tak boleh. Ini biasa ni ke plastik? Tengok, terang tak? Terang. Okay. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각해서 우연이라 기다려 그거 방아라 이미지 이게 방아의 물로 하늘 보내시니 길고 인발 빨리 사카니 간탱아 오케이 물이 마시고 물이 가니 sebab mungkin lama-lama dia akan nampak apa? Oksidais kan? Kira sikit sawah sikit lah tapi okey dari yang ni tengok dia dapat macam ni macam yang apa tengok masa ambil pelan tadi dia susah sikit nak blend bila dah kita biar lama kering kan dekat muka so kalau tak nak dia macam melekat lama cara kubur-kubur tu orang yang blend dengan biar lama macam ni dia susah sikit kalau tengok kukuk-kukuk tu baru boleh nampak sepatu macam ni tak nampak tengok dengan biar kering tu blend okay? Sebab dia susah sikit matte kan lepas tu yang kedua adalah eyeshadow ni ok aku kena dapatkan berbaloi ni ingat dapat semua dalam ni ada complete hey senang lah kalau aku beli yang ni boleh bawa satu ni ke dulu macam buat eyeliner foundation sekarang lipstick dengan eyebrow baloi depan ok lepas tu ke eyeliner pula kami ingatkan ke pencil kulit kulah-kulah ke atau yang beli sharpener sebab dia ada bagi sharpener tu maknanya habis ni habis lah takkan nak pakai satu-satu bunyi putih sikit kan macam bubur ni last dia lagi satu yang kami guna adalah highlighter dia ni highlighter dia sangat best cuma yang dalam ni dia kami tak guna pasal partikel dia besar-besar dia besar-besar kami tak pernah minat dengan partikel dia besar dia macam tak sama macam glitter ni pun dah tapi boleh lah kalau aku suka kan balik lah bawa yang ni ok itu sahaja makeup tutorial menggunakan produk Lay Imagi Kak Bangang Lay Imagi so ni lah hasilnya jadi kedap makeup produk aku tak tahu makeup Korea kulit tan tan skin Korea makeup look boleh aku dong terima kasih